Sekarang waktunya soal seorang jodras mencampur 3 jenis beras. Campuran beras pertama terdiri atas 1 kg jenis A, 2 kg jenis B, dan 3 kg jenis C. Dijual dengan harga Rp19.500. Campuran beras kedua terdiri atas 2 kg jenis A, 3 kg jenis B, dijual dengan harga Rp19.000. Dan campuran beras ketiga terdiri atas 1 kg jenis B, 1 kg jenis C, dijual dengan harga Rp6.250. Harga beras jenis mana yang paling mahal? Baik, kita bahas sekarang. Kita memiliki beras jenis pertama, kedua, dan ketiga. Jenis pertama itu terdiri atas A, campuran A ya, tambah 2B, tambah 3C, dan dijual Rp19.500. Beras kedua, ini campuran 2 kilo beras A dan 3 beras B, ini dijual dengan harga Rp19.000. Dan beras ketiga adalah beras B ditambah beras C yang dijual harga Rp6.250. Ini kita memiliki persamaan linear 3 variabel. Baik, kita analisa persamaan yang pertama dan kedua. Kita akan eliminasi A-nya. Berarti persamaan yang pertama kita kalikan 2 semuanya. Berarti 2A tambah 4 B tambah 6C sama dengan 39.000. Dan ini kita tulis apa adanya, 2A tambah 3B tambah 0 ya, ini 0C ya sebenarnya, sama dengan 19.000. Ini kita kurangkan ya, ini habis, ini tinggal B ya, tambah 6C sama dengan, ini dikurangkan 0, 9 kurangi 9 itu adalah 0, 3 kurangi 1, 20.000. Kita anggap ini sebagai persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat ini akan kita eliminasi dengan persamaan yang ketiga. Ya, jadi 3 dan 4 ya. Ini kita tulis dulu, B tambah 6C sama dengan 20.000. Kemudian ini B plus C sama dengan 6.250. Ini kita hilangkan B-nya ya, tinggal dikurangkan menjadi 5C sama dengan 13.750. Maka C itu sama dengan 13.750 dibagi 5 mendapat 2.750. Harga beras C sudah didapat. Harga beras C ini kita gunakan untuk mencari harga beras B. Dengan menggunakan persamaan ini ya, sama dengan 6.250 dikurangi C. Maka harga beras B sama dengan 6.250 dikurangi harga beras C, 2.750. Maka harga beras B adalah 3.500. Nah, ini kita gunakan untuk mencari harga beras A. Dengan menggunakan persamaan yang pertama, harga beras A itu adalah 19.500 dikurangi 2B dikurangi 3C. Ini sama dengan 19.500 dikurangi 15.250 sama dengan 4.250. Jadi jelas harga beras A ini yang paling mahal. Baik, itulah cara kita menganalisa soal nomor 8.